Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang lagi ke kelas Cikgu Zawawi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Topik pembelajaran kamu pada hari ini ialah kamu akan dapat menentukan nilai nombor hingga 10,000. Dan objektif pembelajaran pada hari ini ialah kamu akan dapat membandingkan nilai dua nombor. Okey, baik, sebelum kita menggunakan buku teks, cikgu akan tunjuk dulu apakah itu perbandingan nombor dan perkataan penting yang kamu ingat dalam tajuk perbandingan nombor. Okey, ini adalah perkataan-perkataan penting yang kamu kena tahu dalam perbandingan nombor. Okey, yang pertama, kamu akan tengok nombor. Dia akan tanya yang mana lebih banyak, okey, lebih kecil. Dan kita akan banding nombor dan kita akan menggunakan dua perkataan ini. Okey, lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Contoh, satu lebih kecil daripada dua. Okey, dua lebih besar daripada satu. Itu adalah contoh perbandingan nombor dan kita akan menggunakan perkataan ini dalam perbandingan nombor. Okey, baik, seterusnya kita akan tengok dalam buku teks. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 9 di bawah tajuk banding nombor. Okey, kita akan tengok gambar rajah yang diberikan. Okey, contoh yang pertama. Okey, ada 4 gambar yang diberikan iaitu jualan sempena hari kebangsaan. Okey, gambar yang pertama adalah topi, di mana topi bilangan dia adalah 967. Gambar kedua adalah bendera, di mana bendera ada 1,835. Okey, yang ketiga lencana, ada 1,249. Dan yang keempat rantai kunci, okey, ada 1,217. Okey, soalan dia, apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Okey, ada dua soalan, ada dua benda yang ditanya di situ. Yang manakah lebih banyak, topi ataupun bendera? Kita tengok topi. Topi tadi ada 967, bendera ada 1,835. Okey, kita nak bandingkan, kita akan tengok setiap digit pada nombor tersebut. Okey, tengok nombor yang pertama, 967, ada 3 digit. 1, 2, 3. Okey, bendera ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Okey, 3 digit dan 4 digit. Nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Bermakna, 1,835 lebih besar daripada 967. Okey, bermakna jawapan dia adalah jualan bendera lebih banyak. Okey, sebab nilai dia adalah, nombor dia adalah 1,835, di mana topi hanya 967. Itu cara kita banding nombor. Kita tengok setiap digit pada nombor tersebut. Okey, baik, seterusnya kita tengok soalan yang sama. Dia contoh yang kedua iaitu B. Okey, soalan dia adalah bandingkan 1,835 dan 1,249, yang manakah lebih kecil? Sekarang kita akan cari yang manakah lebih kecil. Okey, kita tengok yang ini, kita akan menggunakan jadual. Ini adalah jadual. Okey, jadual nilai tempat. Okey, kamu letak dua nombor ini dalam jadual yang diberikan mengikut nilai tempat yang betul. Okey, ini adalah nombor yang pertama dan ini adalah nombor yang kedua. Okey, sa, okey, digit dia 5 dengan 9, 10, digit 3 dengan 4, 100, digit 8 dengan 2 dan 1000, digit 1 dengan 1. Okey, lepas tu kita akan bandingkan satu persatu bermula dari nilai 1000. Okey, kita tengok banding bermula daripada nilai 1000. Tengok yang ni 1 dengan 1, nilai yang sama. Kita abaikan. Lepas tu kita tengok di nilai tempat 100.
Okey. Yang mana lebih kecil? Soalan tadi tanya yang mana lebih kecil? 8 atau 2? Okey, 2 adalah lebih kecil. Okey, tengok yang bawah ni. 200 lebih kecil daripada 800. Okey, bermakna nombor yang di bawah ini lebih kecil daripada nombor yang di atas. Okey, jadi jawapan dia adalah 1249 lebih kecil daripada 1835. Okey, ini adalah jawapan dia. Seterusnya kita akan tengok contoh yang cikgu sediakan di sini dan kita akan bandingkan dua nombor menggunakan jadual nilai tempat. Okey, kita tengok nombor yang pertama. Okey, soalan dia adalah 3245 ruang kosong. Okey, 3254. Okey, kamu kena isi dalam ruang kosong itu lebih kecil daripada ataupun lebih besar daripada. Okey, kita akan tengok menggunakan jadual nilai tempat. Kita tulis nombor okey mengikut nilai tempat yang betul. 3245 nombor yang pertama dan nombor yang kedua. Okey, 3254. Okey, selepas itu kita akan bandingkan mengikut nilai tempat bermula dengan nilai tempat ribu. Okey, tengok yang nilai tempat ribu terlebih dahulu, digit yang sama 3 dengan 3 kita abaikan. Kita tengok yang nilai tempat ratus pula, digit pun sama 2 dengan 2. Okey, kalau sama kita tengok nilai tempat yang seterusnya, nilai tempat puluh. Puluh 4 dengan 5. Okay, ini nombor yang pertama tadi dan ini nombor yang kedua. Kita tengok nombor yang pertama, 4 dengan 5. 4 tu kecil ataupun besar? Okay, 4 ni kecil daripada 5, digit 5. 40, ini adalah 40 dan ini adalah 50. Itu nilai digit ya. 40 lebih kecil daripada 50, bermakna jawapan dia adalah okay, lebih kecil daripada. Okey, lebih kecil daripada. Okey, boleh? Itu jawapan dia, lebih kecil daripada. Okey, cikgu sebutkan ayat dia, 3245 lebih kecil daripada 3254. Seterusnya kita akan tengok contoh yang kedua yang cikgu sediakan. Okey, soalan dia adalah 4705 ruang kosong, 4507. Seperti biasa kita tulis nombor dalam nilai tempat jadual nilai tempat yang disediakan, 4705. Okey, yang nombor kedua 4507. Ini nombor yang pertama dan ini nombor yang kedua. Okey, selepas itu kita akan bandingkan satu persatu mengikut nilai tempat. Bermula dari ribu. Okey, nilai tempat dia 4, digit 4 dengan digit 4 bermakna sama, kita abaikan. Kita tengok nilai tempat yang kedua, ratus. Okey, 7 dengan 5. Nilai digit dia adalah 700 dengan 500. 700 dengan 500. 700 adakah besar ataupun kecil? Okey. Ni nilai ni adakah besar ataupun kecil? Besar, bermakna jawapan dia adalah lebih besar daripada. Okey, bermakna jawapan dia adalah 4705 lebih besar daripada 4507. Itu cara kita membuat perbandingan dua. Okey, baik, kita sambung menggunakan buku teks. Kamu boleh tengok muka surat yang ke-10. Soalan contoh yang kedua, soalan dia adalah diberi 2858 lebih besar daripada 2855. Okay, ada dua nombor di sini, 2858 dengan 2855. Okey, tunjukkan pada garis nombor. Okey, dia menggunakan garis nombor. Ini adalah garis nombor. Okey, kita tengok nombor itu berada di sini dengan sini.
kalau kita buat dalam garis nombor, nombor itu berada di sini, nombor ini di sini, dan nombor yang ini ada di, berada di sini. Okey, baik, kita tengok soal, apa yang diberitahu di tepi ini. Semakin ke kanan, nombor semakin besar. Okey, semakin nombor itu ke kanan dalam garis nombor ini, inilah garis nombor ini, ini garis nombor, semakin ke kanan akan lebih besar. Bermakna 2858 berada di sebelah kanan 2855. Bermakna jawapan dia adalah 2858 lebih besar daripada 2855 mengikut garis nombor yang diberikan. Okey, semakin ke kanan nombor itu semakin besar. Okey, dia tanya, sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. Okey, ni 2860. Kita tengok nombor apa lagi yang ke kanan. Okey, contoh dia, cuba bagi jawapan dia adalah 2861, 2862 dan yang seterusnya. Itu nombor besar daripada, lebih besar daripada 2860. Okey, kita akan cuba buat latihan yang berada dalam buku teks ini di muka surat 10. Okey, soalan yang pertama, disuruh nyatakan nilai yang lebih besar. Dia bagi gambar blok asas dengan gambar abakus. Kita tengok yang blok asas terlebih dahulu. Okey, ini berapa nombor dia? Okey, ada dua blok asas 1000, ada satu blok asas 100, ada satu blok asas 10 dan tiga blok asas 1. Bermakna ni nombor ini adalah, okey, yang nombor yang ini adalah 2113. Dan yang ini, okey, ada 3, 1 2 3, bermakna 3000 dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sa, bermakna 3009. Dia tanya, yang manakah lebih besar? Okey, bermakna jawapan dia adalah ini. 3009 lebih besar. Okey, kita tengok yang abakus pula yang di bawah ini. Okey, kita tengok nombor yang ini terlebih dahulu. Okey, untuk nombor ini kita akan tengok. Okey, di sini 1 bermakna 1, sini atas bermakna 5, yang ini okay, 4 dan yang ini 5. Okey, 1545 dan yang ini okey, 1 okey, 5 3 okey, yang ini 5 dan 1 2, 5 dan 2 bermakna 7. 1537 dan 1545. Yang manakah lebih besar? Okey, dia tanya yang mana lebih besar. Kamu buat perbandingan nombor mengikut nilai jadual, nilai tepat jadual yang cikgu tunjuk tadi. Kamu akan dapat nombor ini, nombor yang ini adalah lebih besar, 1545. Okey, soalan yang kedua, dia tanya nombor manakah yang lebih kecil. Okey, ada dua nombor A dan B. Pada dua nombor, dia tanya nombor manakah yang lebih kecil. Kita banding satu persatu. Yang pertama, digit yang nilai tempatnya, digit yang pertama 3 dengan 3 sama. Tengok yang kedua lah, 4 dengan 2. 4 dengan 2, yang mana lebih kecil? 2 lah yang lebih kecil. Jadi jawapan dia ini adalah ini, 3296. Okey, tengok B. Okey, nilai tempat yang pertama 1000, 5000 dengan 6000, digit 5 dengan digit 6, yang mana lebih kecil? Digit 5, bermakna jawapan dia adalah ini, 5670. Dan A jawapan dia tadi 3296. Okey, hari ini kamu telah dapat menentukan nilai nombor hingga 10000 dan kamu telah capai objektif pembelajaran membandingkan nilai dua nombor. Sekian sahaja kelas pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang.